Hai co friends, pada soal ini kita memiliki persamaan berbentuk x kuadrat plus bx plus c. Ditanya berapa banyak persamaan demikian yang memiliki akar-akar real? Jika koefisien b dan c boleh dipilih dari himpunan berikut. Nah, pertama syarat akar-akar real adalah d-nya harus lebih besar sama dengan 0, sementara d itu adalah b kuadrat minus 4ac. Jadi b kuadrat minus 4ac lebih besar sama dengan 0 kalau kita pindahkan jadi b kuadrat di sini lebih besar sama dengan 4 dikali a dikali c x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 itu kan bentuknya seperti ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 jadi kalau kita cari a itu di depan x kuadrat di sini berarti kan 1 x kuadrat a nya itu 1 berarti 4 dikali 1 dikali c berarti adalah 4 c jadi kita tahu bahwa b kuadratnya harus lebih besar sama dengan 4 dikali c nah sekarang dari himpunan berikut bisa kita coba-coba jadi kita mulai dari yang b nya sama dengan 1 Nah, kalau misalnya B-nya di sini 1, lalu C-nya 1, apakah bisa? Di sini kan berarti B kuadrat 1 lebih besar sama dengan 4 dikali 1, 4. Berarti 1 lebih besar sama dengan 4 itu tidak bisa. Apalagi kalau C-nya 2, 3, 4, 5, 6, berarti tidak bisa kan? Berarti kalau B-nya 1 di sini tidak bisa. Jadi di sini kita hapus saja. Nah, sekarang kita coba kalau B-nya 2. Kalau B-nya 2, C-nya kita mulai dari 1. 1. berarti di sini b-nya b kuadrat itu sama dengan 4 lebih besar sama dengan 4 dikali dengan 1 4 berarti ini bisa tapi kalau c-nya 2 berarti sudah 4 x 2 8. Nah, 4 itu kan kurang dari 8. Berarti hanya bisa di sini c-nya sampai 1. Nah, sekarang kita mulai dari b-nya yang 3. Nah, kalau b-nya 3 berarti di sebelah sini 3 kuadrat 9 lebih besar dari sama dengan misalnya kita coba dulu di sini 1 4 dikali 1 berarti masih bisa Ini bisa Kemudian kita gunakan lagi 3 Misalnya sekarang C nya 2 Berarti 4 dikali dengan 2 4 dikali 2 itu 8 Berarti di sini juga bisa Sekarang kalau B nya masih 3 Dan C nya misalnya 3 Berarti itu adalah 4 dikalikan dengan 3, yaitu sudah 12, berarti sudah tidak menuhi, berarti tidak bisa, jadi kita hapus ke sini. Nah sekarang kita coba B nya 4, kalau 4 kuadrat itu kan 16 lebih besar dari sama dengan misalnya kita coba dulu C nya 1, 4 kali 1 4, berarti ini masih memenuhi 16 lebih besar sama dengan 4. Terus kalau C nya 2, berarti 4 dikali 2 8, masih memenuhi, berarti di sini 4 2 boleh, kalau 3 berarti 16 harus lebih besar sama dengan 12 berarti masih memenuhi. Kemudian kalau kita coba lagi di sini C-nya kita gunakan 4. Berarti di sini 4, di sebelah sini 4. Berarti masih memenuhi karena 4 kali 4 tuh 16. 16 lebih besar sama dengan 16 kan betul karena masih ada sama dengannya. Tapi kalau C-nya 5, di sini jadi 16 lebih besar sama dengan 20. Berarti sudah tidak memenuhi. Berarti sampai C-nya 4 untuk yang B-nya 4. Nah, sekarang kita lanjut untuk B-nya yang 5 kalau misalnya b-nya 5 di sebelah sini b kuadrat 25. Sekarang kita mulai dulu di sini c-nya 1. Lebih besar dari 4, betul. Sekarang kita coba untuk yang c-nya 2, b-nya 5. Berarti di sini kita tulis 5, di sini kita tulis 2, berarti 25 lebih besar sama dengan 8, betul. Terus di sini 5, di sebelah sini 3, berarti 25 lebih besar sama dengan 4 kali 3, 12 masih betul. Kemudian di sini 25 lebih besar sama dengan kita coba untuk yang 4, berarti 4 dikali 4, 16 masih betul. Kemudian di sini kita coba untuk 5, berarti 25 lebih besar sama dengan 5 dikali 4, 20, betul. Nah, sekarang kalau 6 berarti 25 lebih besar sama dengan 4 kali 6, 24, berarti masih betul. Berarti di sini bisa sampai 6. Nah, karena angkanya cuma sampai 6, berarti C-nya juga cuma bisa sampai 6. Nah, sekarang untuk yang 6, berarti di sini kita mulai dulu untuk B6 kalau B-nya 6 berarti di sini 36 B kuadrat. Kemudian misalnya C-nya 1, 36 lebih besar dari 4, betul. Terus kalau di sini 2 berarti 36 itu lebih besar dari kalau 4 dikali 2 itu kan 8 berarti betul terus di sini 3 berarti 36 lebih besar dari sama dengan 12 itu juga betul nah sekarang kalau di sebelah sini 4 berarti 36 lebih besar dari sama dengan 16 berarti betul lalu di sebelah sini 5 berarti 36 lebih besar dari sama dengan 20 betul di sebelah sini yang terakhir 6 berarti 36 lebih besar sama dengan 24. Nah, ini juga betul. Nah, sekarang tinggal kita hitung saja totalnya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 berarti totalnya adalah 19 kemungkinan yaitu yang D sekian dan sampai jumpa di soal berikutnya